guys, welcome to my channel Cahaya Sky Guys. Kali ini guys, aku bakal ngasih tutorial kepada kalian. Ini aku bakal kasih dua tutorial. Gimana yang tutorial pertama kita bakal buat itu guys. Tutorial pertama tuh buat kelapa, kan di sini kan gak ada item kelapa guys. Terus tutorial kedua gimana cara minum kelapanya guys. Nah yuk guys, langsung aja kita mulai. Nah, langsung aja kita masuk ke rumah. Di sini tuh simpel banget guys buatnya. Tiansi, terus ke pencet menu collect item props dan kita pilih cooking food. Nah, kita pilih yang apple guys. Nah, di sini kita itu guys, apa namanya ya? Matiin supaya ini guys, apa? Itu kan susah nih guys, ya kan? Kita katasin. Jadi kita pilih yang namanya guys, bentar ya. Nah, ini dia, ya ampun guys. Lupa guys aku jadinya itu. Nah, kita atasin. Kita kebawain guys. Oh iya, di sini kita gedekan aja sesuai dengan kelapanya. Atau mungkin kalian bisa pakai semangka ya. Kalau kalian ingin. Ini apa namanya, kita besarkan, jangan terlalu besar guys. Aku juga nggak tahu besarnya itu guys kelapa, kayaknya segini deh, nggak tahu ya. Kita beri warna guys. Ya ampun, kaget karena ini nggak cocok warnanya. Kita ke material normal terus beri warna, terserah kalian ya. Ini karena ini terlalu tua guys, jadi aku pilih yang ini aja. Lumayan agak tua ya. Nah, jadi kayak gini guys. Nah, sekarang tutorial keduanya guys. Gimana cara minum? Kita ke menu cara edit plus mode. Langsung aja talk daily ini kita pencet. Bukan kayak gini. Kita cari guys dan bukan. Nah, drink baby guys. Nah, biar kayak ala-ala kita minum nih tuh. Ter guys, atau mungkin aku taruh ke atasan. Ya ampun, boleh juga sih, jadi seolah-olah kita minum. Bayangkan aja ini ya, apa namanya guys, anggap aja ini batang yang apel ini di itu apa namanya sedotan guys. Jadi kita minum dari sedotan ini ya. Di tangan kita guys, ya ampun. Ntar guys aku kecilkan supaya tidak terlalu gede ya. Wah, jadi kayak gini guys, tinggal kita atur mulutnya begini supaya seolah-olah kita minum. Oh ya, kita kasih ke bawah deh supaya itu minum dia. Oh, simple. Oh ya, ini apelnya juga bisa kalian taruh di sini, guys. Aduh. Ya, gimana lagi? Bisa ditaruh sini. Etion seed. Maksudnya taruh sini kalau misalnya itu kalau kalian mau. Nih. Es kelapa ya, apa namanya ya? Aku sebutnya selalu es kelapa gitu. Jarang bilang kelapa. Tadi sih bisa bilang kelapa, cuman itu nah, tara, kalau misalnya kita udah minum gitu kan pasti akan naruh gitu, kita taruh aja. Nah, ya ampun, jaraknya jauh banget, yang jauh-jauh dong kelapa. Ya betul ya. Oke, kita senyumin dulu guys. Nah guys, gimana cara buat kelapa sama minumnya itu? Gampang kan? Simple banget. Tapi kalau misalnya ada kesalahan sedikit, maaf ya guys. Maaf banget misalnya ada kesalahan. Nah, sebelum menutup video ini guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye, sampai ketemu lagi guys.